sekarang latihan ibu di tempat kita sudah 6 pada bulan Maret. Jadi ini kalau 3 bulan kurang saja sudah 6, ini 12 bulan bagaimana? Apalagi ini kita mau puasa dan lebaran. Secara statistik itu ada peningkatan, selalu terjadi peningkatan di bulan puasa dan libur-libur lebaran. Komentar untuk petani gas itu mungkin perlu betul untuk memetakan mana yang rumah sakit konek yang kebetulan yang paling dapatkan ya, siap sedia 24 jam sehari, 2 seminggu dengan peralatan yang hebat, berkomunikasi yang bagus, ya, sistem ambulans yang cepat dan sebagainya. Nah ini kita banyak sekali, karena di Indonesia ini banyak ya, kami para kecewa ketika melihat beberapa rumah sakit mengaku konek, tapi ternyata palsu, ya, karena tidak tersedia tenaga yang bisa SDM-nya itu 24 jam sehari, 2 seminggu on site. Tidak hanya menjadi tugas tanggung jawabnya kepala puskesmas, tapi sekali lagi Pak Camat, pemerintah desa melalui Pak Kades harus tahu by name, by address ini ya, sekali lagi by name, by address. Jadi kalau sudah ada deteksi dini, kita tahu mana ibu hamil yang punya resiko tinggi ya. Jadi seluruh stakeholder terkait ya, tidak hanya dari kesehatan, akan tetapi juga dari pemerintah, dari birokrasi, baik itu Pak Camat, yang kepala desa, yang kalau bidang desa sudah otomatis.